Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pong Darat. Pada kesempatan hari ini kita akan menjelajahi pinggir pantai ya. Kita akan menengok atau mengambil kerang-kerang yang ada di pinggir pantai ya. Ikuti terus video Pong Darat supaya saya semakin semangat membuat konten yang lebih menarik lagi. Oke bosku, kita lihat belakang kita, laut sudah mulai mengering ya, atau yang disebut dengan air pasang mulai surut. Ini jam menunjukkan jam 5 lewat 5 ya. Mungkin nanti habis maghrib air pasang akan mulai naik lagi ya. Kita akan masuk ke sini, kita akan melihat apakah ikan-ikan apa yang terdampar di pinggir ini ya. Kita lihat, ini adalah baby tripang ya. Ini yang jenis ini tidak bisa dimakan ya. Ini jenis kolong karang atau tripang karang. Ini tidak, sungguh tidak enak. Ini airnya tidak dalam, sekitaran di atas tumit kita. Kita akan ke karang yang ada di depan kita itu. Kita lihat, ada lagi tripang. Yang ini lebih besar ya. Ini dia, waktu kita pegang bisa ngeluarin air depannya. Kita ke depan lagi. Ini adalah bentuk karang yang udah mati ya bosku ya. Mungkin karang yang mati keseringan. Oh enggak, ini karangnya masih hidup. Udah keras ya bosku ya. Kita lanjut lagi ke depan. Ini kita dapatkan lagi tripang yang ketiga ya. Kita lihat, dia menyemprotkan air seperti kencing ya. Ini lumayan besar. Kita rilis kembali. Di sini tadi kita udah melakukan kegiatan spear fishing atau menembak ikan ya, menombak ikan. Nanti akan kita spill hasilnya karena kita belum mahir menggunakan GoPro, jadi kita belum bisa membuat video di bawah air ya. Doakan saja supaya saya semakin sukses di dalam dunia YouTube ini. Kita akan membuat video di bawah laut ya. Kita lihat bentuk karang ya, sangat bagus ya. Ini kita sudah sampai di atas karang. Nanti kalau air pasang ini akan tenggelam ya bosku ya. Kita akan mencari siput yang bisa kita konsumsi. Kita akan berjalan ke depan lagi ya. Ini yang ini siputnya, sebenarnya batok ini laku dijual tapi kita malas untuk mengambilnya, maka kita akan tidak menjualnya. Kita akan taruh balik ya. Ini kita lihat, ini tripang, ini juga tripang ya bosku ya. Ini juga tripang, yang tripang hitam ini juga. Ini yang satu tripangnya udah dampar ya, air ini udah mulai lembek.
Kita akan taruh lagi dia ada air ya. Yang ini namanya keong ya. Ini bisa dimakan juga. Ini bentuknya. Kita lihat perbedaannya kalau dia udah mati ya. Dia antara ini hidup, ini udah mati. Kita rilis kembali ya. Karena ini sangat sedikit maka kita tidak mengambil. Kita lihat ya kalau airnya alhamdulillah di sini masih sangat jernih. Sampai ke sana ya. Tapi di sini kena angin timur. Tapi alhamdulillah hari ini sangat teduh. Tidak ada ombak. Nanti kita akan melihat dua kawan kita yang sedang melakukan supervisinya. Kita akan melihat apakah mereka mendapatkan ikan atau tidak. Oke, ada dua lagi tripang yang terdampar. Ini udah mulai kusut. Mungkin dari tadi di atas daratan ya. Terus lagi. Ini ada juga rupanya tiga jenis tripang hitam nih ya. Kalau di laut kita ini alhamdulillah karangnya udah mati semua ya, akibat terkena air tsunami dan perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Dulunya di sini sarangnya tempat pembiusan ikan, makanya karang di sini mati semua ya. Tapi alhamdulillah kalau di dalam laut sana karangnya masih bagus, masih alami ya. Nanti kalau kita udah pandai memakai GoPro, nanti kita akan membuat video di bawah karang ya. Ini kita lihat, ini tripang yang bisa dimakan ya. Kita lihat perbedaannya. Ini dua tripang, yang satu bisa dimakan, yang satu bisa juga dimakan sebenarnya. Tapi rasanya kurang nikmat. Yang ini namanya menggundu ya. Ini harganya sekitaran 20.000 satu ekor. Ini namanya menggundu. Tripang menggundu. Kita rilis kembali ya. Ini kawan kita yang kita bilang tadi yang menyelam ya. Kita kalau saya udah duluan naik, orang ini baru turun ya. Kita lihat hasil yang mereka dapatkan apakah memuaskan atau dong. Ini yang kita janjikan tadi, yang kita mau spill ikannya ya. Ini ikan panggang semua ya bosku ya. Sini ada juga satu ekor ikan kerapu. Ikan kerapu macan ya. Kayaknya bungkuk kan? Ya bungkuk ya. Leong fish. Ini ikan panggang semua ya. Kita akan nunggu lagi satu orang lagi kawan kita ya. Satu orang lagi ya. Ini hasil yang kita janjikan tadi. Ini tripang yang tripang hitam ya. Kalau saudara mau silakan ambil ke tempat saya ya. Di sini menyediakan tripang hitam yang sangat banyak. Ini separuh Aceh besar ya. Hari ini kita tidak membuat video memikat atau berburu ya. Hari ini kita akan bermain ke laut. Ini adalah spargun yang dia pakai, made in Rusia ya. Kita spill spargunnya, made in Rusia. Ini adalah separuh legend nih, guru saya. Ini ikan yang dia dapatkan cuman 1 jam ini ya, turun ke laut mendapatkan ini. Kalau kita mancing 1 hari mungkin tidak dapat seperti ini. Kita lihat kawan kita udah mulai naik ya. Nanti kita akan spill hasilnya.
angin sudah mulai sore. Jadi separuh nomor 2 udah mulai mendarat ya. Ini spill gun yang dia pakai ya. Nanti kan kita akan spill, punya saya juga. Ini punya kawan kita ya. Semua merah-merah ya. Ini pak. Ini namanya ikan dompet ya. Kalau ini berunang. Nah berunang. Ikan yang kita tembak tadi ya. Ini ikan berenang semua. Ini ikan dompet yang merah nih ya. Ini pinang-pinang atau ini yang sebelah sini sotong. Ini sotong. Saya akan belajar memegang GoPro di dalam air ya. Nanti kita akan membuat video menembak ikan ya. Ini adalah lokasi atau spot tempat di mana kita menembak ikan. Sayangnya di tempat kita ini karangnya hampir 60% udah mati semua ya akibat tsunami. Ditambah lagi perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ini kita lihat, tambah satu tumpuk lagi ya.